kembali di Risalah Hati, dan di segmen 3 kali ini kami akan memberikan informasi kepada Anda kehidupan warga muslim yang akan beribadah di ibu kota Rusia, yaitu Moskow. Dan sayangnya informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Risalah Hati hari ini. Semoga tausiah dan juga kisah yang kami sajikan dalam Risalah Hati kali ini bisa bermanfaat untuk aktivitas Anda di hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Neti bersama rekannya mengajak saya mengunjungi sebuah situs peninggalan Kekaisaran Rusia saat era Ratu Ekaterina II. Istana Ekaterina II jadi tujuan yang cocok bagi wisatawan yang berburu sejarah. Kekaisaran Rusia berdiri abad ke-1721 sampai 1917 setelah dinasti Tsar Rusia tumbang. Wilayahnya membentang hingga Asia dan sebagian benua Amerika. Di era Kekaisaran Rusia, semua rakyat bebas menjalankan aktivitas, tak terkecuali dalam urusan beragama. Bahkan saat Ratu Ekaterina II memerintah, umat Islam mendapat tempat yang cukup besar. Karena jauh sebelum Kekaisaran Rusia berdiri, Islam telah masuk ke dataran Rusia pada abad ke-8. Saat era ia pula, Kekaisaran Rusia terlibat perang dengan Kesultanan Islam Ottoman Turki karena memperebutkan kekuasaan akan Laut Hitam. Namun saat Uni Soviet berhasil menggulingkan Alexander III, Kaisar Rusia pada 1922, semua agama tak diperkenankan menunjukkan aktivitas keagamaan. Potret kehidupan kaum bangsawan dan agamawan yang bergelimpangan harta jadi penyebabnya. Sejak itu, cahaya Islam meredup. Umat Muslim terpaksa menjalankan ibadahnya secara sembunyi-sembunyi. Tak ada yang berani melakukan ibadah secara terang-terangan. Seiring waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan cahaya. Bukannya hilang, umat Muslim semakin meningkat saat era Soviet. Masjid Tatars yang ada di Novokunetskaya menjadi saksi bisu bagaimana Islam era Uni Soviet. Tahun 1991, setelah Soviet runtuh, tokoh Islam meminta masjid ini kembali dibuka. Baru setelah renovasi, pada 1993, masjid ini kembali buka dan dapat digunakan bagi kepentingan umat Muslim di Moskow. Hingga kini, Masjid Tatars masih digunakan sebagai aktivitas umat Muslim. Dan paling penting, tak ada lagi kekhawatiran. Sejak Presiden Putin menjabat, umat Islam mendapat keamanan dalam melaksanakan ibadahnya. Bahkan setiap Jumat, ruas jalan dekat Masjid Tatars ditutup sementara dan disterilisasi untuk menampung 7.000 jamaah yang tak dapat sholat dalam masjid. Aparat kepolisian setempat akan berjaga hingga pelaksanaan ibadah selesai. Namun, antisipasi adanya gangguan keamanan terus dilakukan. Setiap Muslim yang ingin melaksanakan ibadah Jumat harus diperiksa seluruh barang bawaan beserta dokumen. Hanya ada 4 masjid di kota Moskow untuk sarana ibadah bagi 2,5 juta Muslim. Jumlah ini sejatinya masih kurang. Namun, saya teringat akan suatu firman. Kemanapun kita menghadap, disitulah wajah Allah. Insya Allah, jumlah masjid yang kurang tak menghalangi Muslim di Moskow untuk bersujud 5 kali sehari kepada Sang Khalid.
Rusia mengajarkan toleransi dalam beribadah antar sesama warga. Meski Islam agama minoritas, namun Islam masih dan bahkan di tahun 2050, umat Islam diprediksi akan mendominasi Rusia. Так как Москва нуждается в рабочей силе, демографическая ситуация не позволяет ее восполнить, то наплыв мусульман Средней Азии, молодежи, мужчин, приведет к тому, что мусульман в Москве будет много. И ислам в Москве будет, иншаллах, дальше развиваться. Alhamdulillah, melalui perjalanan singkat di Rusia, saya banyak belajar bagaimana Islam di Rusia. Meski sempat tenggelam akibat kebijakan politik, namun cahaya Islam tak pernah sirna. Islam tak sekedar keyakinan yang telah lama ada di tengah masyarakat Rusia. Islam merupakan cahaya.